ibunya harus yakin. Jangan begini. Gak dikasih obat, gak disuntik, cuma tiduran, dibujuk, masa bisa sembuh? Ada kayak yang seperti itu? Banyak tuh yang di luar sana. Apa? Nanti diangkatkan, nanti badannya kering, nanti darahnya kering, terus nanti dibujuk, nanti badannya rusak. Ada yang seperti itu? Paham lho? Ini saya jamin bu, ini bu, ini ada yang namanya sertifikatnya semuanya. Ini dari kesehatan Indonesia semua. Paham bu, sertifikatnya ada. Ya bu ya, bukan halal, ini mah bukan makanan. Tapi dari Departemen Kesehatan. Awas, gak ada kok, gak ada logo halalnya, ya gak ada. Jangan lupa tidak dimakan kok. Betul bu ya? Kalau yang lain bapak-bapaknya yang ahli agama betul kok. Gak ada halalnya yang gak ada. Ini kan gak pakai apa-apa. Betul bu? Gak ada yang namanya unsur apapun. Ini jelas dari batu. Paham bu? Ya bu? Jadi yang pertama kalau bapak ibunya pengen sehat harus rutin setiap kedua harusnya yang yakin dengan apa? Bapak ibu meyakini bahwa ini sebagai syariatnya, sebagai medianya, hasil akhirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Tepuk tangan aku. Itu yang kedua. Nah yang ketiga bapak ibunya harus banyak bersyukur. Gimana ya? Ini adalah patokan yang ketiga, harus banyak bersyukur. Ingat, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan banyak bersyukur di sini. Gak bisa kagum, gak bisa kagum, walaupun kapal itu gak ada di desa. Bapak itu yang apa ini? Jangan pernah juga kejadian di sini mati. Di berbuat, di tengah, karena tidak banyak perubahannya. Bilangnya apa? Bilangnya, bilangnya lumayan. Dan mati Allah, padahal tahu, datang ke sini Pak, jalan begini. Awalnya sehari, dua hari, tiga hari setelah berbagi pengalaman di sini ngomong sama saya, bu, gimana yang dilakukan sekarang? Biasa aja karena itu belum jalan dulu, tidak ada lagi yang bilang, ada juga kan orang Sunda di sana juga ya, orang Banjar Harjo kan sana, bu, gimana rasanya? Apa? Lumayan, mendingan, ya, kalau lumayan, kalau mendingan itu Jawa ya. Kalau kayak orang kita bilangnya lumayan. Aduh ya Allah, ingat bu, kalau bapak itu gak pernah bersyukur bu, ingat Allah memberikan alasan kepada